Dalam keterangannya di hadapan sejumlah awak media, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan, Pemkab Kukar menggratiskan tagihan PDAM bagi pelanggan kelompok 1 dan 2 yang dibayarkan pada bulan April 2020. Sedangkan kelompok 3 dan 4 tetap melakukan pembayaran untuk pemakaian di bulan Maret 2020 yang dibayarkan pada April 2020. Edi Damansyah menegaskan kebijakan ini diambil pemerintah daerah setelah memperhatikan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat terkait kebijakan isolasi wabah COVID-19 bagi masyarakat yang terdampak langsung. Bahwa rencana strategis kebijakan yang kami tetapkan ini adalah bagian dari menangani situasi yang sudah terjadi, bahkan mengantisipasi yang akan terjadi ke depan. Kita berdoa. Semoga situasi daerah kita, Kutai Kartanegara ini pada khususnya dan pada umumnya negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini yang berkaitan dengan wabah corona ini bisa berlalu dengan cepat. Bupati Kutai Kartanegara juga memastikan bagi masyarakat yang sudah terlanjur membayar tagihan bulan April 2020, sebelum dikeluarkan kebijakan itu, uang pelanggan tersebut akan dikembalikan pihak PDAM Tirta Mahakam. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi, iNews melaporkan.